Mungkin ada beberapa dari Anda yang belum pernah ke Bromo, tapi pasti Anda pernah mendengar dan melihat keindahan Gunung Bromo meski hanya lewat gambar. Salah satu titik sunrise terbaik di Indonesia ada di Bromo. Belum lagi kawasan padang pasir dan padang savana yang indah. Dan keunikan suku Tengger yang masih memegang teguh adat istiadat para leluhur. Namun gunung berapi aktif yang terletak di 4 kabupaten di Jawa Timur ini ternyata tak hanya menyimpan 1000 keindahan. Siapa sangka, di balik kemolekan Gunung Bromo yang masuk dalam 3 besar gunung terbaik di dunia bagi para pendaki itu menyimpan begitu banyak misteri. Bromo memang dijadikan sebagai gunung suci dan disakralkan oleh para suku Tengger yang tinggal di kawasan sekitar Bromo. Konon, Gunung Bromo ini menjadi tempat persinggahan para dewa pada saat turun ke bumi. Bahkan menjadi tempat persemayaman akhir beberapa dewa yang mana menjadi rekan saat di kerajaan Majapahit. Nama Gunung Bromo berasal dari Brahma, sang dewa pencipta atau Sang Hyang Widi. Orang Jawa kemudian menyebutnya sebagai Gunung Bromo. Legenda sejarah Gunung Bromo dan suku Tengger tak lepas dari kisah percintaan Putri Raja Brawijaya dari Majapahit bernama Roro Anteng yang jatuh cinta dan menikah dengan Joko Seger, keturunan Brahmana. Pasangan ini jugalah yang menjadi cikal bakal suku Tengger yang mendiami wilayah Bromo. Dahulu ketika terjadi pergolakan di Pulau Jawa, sebagian masyarakat yang setia pada agama Hindu melarikan diri ke Pulau Bali. Sebagian lainnya menarik diri dari dunia keramaian dan bermukim di sebuah dataran tinggi di kaki Gunung Bromo, dipimpin oleh Roro Anteng dan Joko Seger. Nama suku Tengger sendiri merupakan kependekan dari Roro Anteng dan Joko Seger. Selain Gunung Bromo itu sendiri, seluruh kawasan di sekitar Bromo yang sangat luas juga dianggap sakral dan konon diselimuti oleh berbagai kekuatan gaib. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang adanya akar gaib yang bisa membuat orang tersesat di Bromo? Atau pasir hisap yang bisa menghisap benda apa saja termasuk manusia? Berbagai kisah tersebut memang terdengar tak masuk akal dan sulit diterima nalar manusia pada umumnya. Namun bagi masyarakat suku Tengger di Bromo, kisah mistis tersebut bukan sekedar mitos belaka dan harus ditaati oleh siapapun termasuk para wisatawan yang berkunjung. Ya itu sih, pertama kali seumur-umur tersesat ya itu. Balik lagi, nggak sampai Kutara, tetap ke sini lagi. Salah satu legenda yang terkenal adalah misteri adanya akar gaib di kawasan Gunung Bromo. Bila ada orang yang tersesat atau menghilang di kawasan Bromo, warga setempat percaya orang tersebut telah menginjak yang namanya akar gaib. Menurut sebagian orang yang dapat melihat dari kacamata spiritual, akar ini konon berbentuk bulat melingkar, tak ada ujungnya, dan melintas di tengah lautan pasir dan padang savana di Bromo. Tidak bisa diketahui berada di titik sebelah mana, namun akar tersebut akan mengincar seseorang, baik warga suku Tengger maupun wisatawan yang berbicara sembarangan. Seperti berbicara sombong, mengeluh, atau memiliki niat tidak baik, termasuk muda-muda yang bertindak asusila, dan orang yang buang air kecil sembarangan di kawasan Bromo. Tanpa disadari, orang itu akan menginjak akar gaib, lalu mulai kebingungan karena ia akan berputar-putar di kawasan pasir tersebut dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Warga setempat menyebut akar gaib ini sebagai akar mimang. Atau bisa kita di situ hanya muter saja, kemudian kita jalan sudah lama, masih kembali ke tempat semula. Kemudian kita berusaha cari jalur lagi, itu masih kembali lagi ke tempat semula. Jadi itu akar mimang itu memang akar yang gaib. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur tersesat? Warga masyarakat suku Tengger percaya, jika ingin menemukan kembali jalan pulang, orang tersebut harus membuka bajunya dan memakainya kembali dengan cara yang terbalik. Kisah misteri tentang akar gaib ini bukan sekedar isapan jempol belaka.
Salah satu warga Kota Malang pernah mengalami kejadian tersesat di kawasan perbatasan Padang Pasir dan Padang Savana Bromo. Padahal ia termasuk orang yang sering berkunjung ke Bromo. Saya pernah tersesat. Waktu itu ada saudara kan yang dari Jakarta main ke Malang. Kan. Namanya saudara main ke Malang, kalau nggak ke Bromo nggak lengkap kan. Akhirnya tak ajak ke sini sama adikku bawa dua tril. Dua tril saudaraku kan cewek, tak boncengin dari Malang ke Bromo. Waktu mau pulang, badannya kenceng. Terus adikku yang dari Jakarta tanya, Mas, bisa pulang nggak nih? Ntar nyasar badannya kayak gini. Aku jawab kan, aku itu wong kene, aku itu orang sini. Masa kesasar gitu loh. Ternyata bener, kok gak nyampe-nyampe. Di pasir tuh gak keluar-keluar ya, udah berhenti. Lanjut lagi, lanjut. Sampai akhirnya ketemunya bukit yang selatan, yang B29. Duh, kok sampai sini? Kok gak ketemu jalan di tengah gitu kan? Setelah berputar-putar di lautan pasir Bromo sampai seharian, beruntung, ia dan adik-adiknya akhirnya bisa menemukan jalan pulang setelah membalik posisi motor dengan sang adik. Beberapa lama pasca kejadian, ia baru menyadari jika peristiwa tersebut terjadi, karena mungkin ia secara tak sengaja telah bersikap sombong dengan mengatakan tidak mungkin tersesat di kawasan yang sering dikunjunginya tersebut. Kisah legenda lainnya ada di Bromo adalah misteri tentang adanya pasir hisap. Menurut cerita yang beredar, pasir hisap tersebut berada di sekitar area padang savana dan dianggap sangat berbahaya karena bisa menyedot benda apa saja yang ada di sekitarnya, termasuk manusia. Kayu pun bisa hilang di situ. Tim On The Spot melakukan pelusuran di kawasan Bromo dan bertanya langsung ke dukun adat suku Tengger yang ada di Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Ternyata memang ada sebuah lokasi yang disebut sebagai pasir hisap. Namun lokasi tepatnya bukan di kawasan Bromo, yang ada di kawasan Bromo adalah Lemah Gatal. Kalau pasir hisap bukan di sebelahnya Bromo, di Gunung Kepala, sebelahnya Semeru. Itu bukan pasir hisap ya, kan di sebelahnya Bromo itu Lemah Gatal itu namanya. Lemah Gatal adalah pasir yang jika diinjak bisa membuat orang yang menginjaknya tersebut mengalami gatal-gatal. Misalnya Lemah Gatal itu ada di kawasan yang banyak rumputnya. Jika ada titik lokasi yang tidak ditumbuhi rumput, padahal sekelilingnya dipenuhi oleh rumput, maka warga setempat tak ada yang berani untuk menginjak titik lokasi tersebut. Lemah Gatal sendiri bisa diobati dengan ramuan dari beberapa jenis bunga, namun memakan waktu yang cukup lama untuk sembuh. Tak hanya tentang misteri akar gaib dan pasir hisap, ada juga kawasan bebatuan yang mengeluarkan air dengan ratusan sumur kering yang tersebar secara misterius. Di kawasan Bromo, juga terdapat sumber air tersembunyi yang jarang diketahui dan dikunjungi orang lain. Karena selain medan yang sangat sulit, lokasi ini konon diselimuti kekuatan mistis. Ditemani penduduk lokal, tim On The Spot meliput langsung lokasi tersebut. Di balik pesona keindahan yang sangat dikagumi, Bromo ternyata memiliki begitu banyak sisi misteri yang menarik untuk ditelusuri. Hal ini berkaitan dengan sejarah Gunung Bromo dan suku Tengger itu sendiri yang menganggap Gunung Bromo sebagai gunung suci yang sangat disakralkan. Dalam menjalani kehidupan pun, masyarakat suku Tengger masih memegang teguh adat istiadat para leluhur dengan melakukan berbagai upacara adat dan sesembahan. Mereka percaya jika ingin hidup aman, sehat, dan sejahtera, harus menghormati sosok gaib yang menghuni dan menguasai kawasan Bromo. Wong mandara kudun sami kalerono sembarke singgih tuan amitulo amitulo segungi wongan lura-lura kaki dukun anak putu sami tomo dumere isasi kasodo segungi pun sami ndoyo kudun. Orang Tengger menganggap orang yang menjadi panutannya dengan sebutan Dukun Tengger.
bukan dukun paranormal seperti yang kita kenal pada umumnya. Dukun suku Tengger mempunyai tugas memantrai setiap upacara adat dan berbagai hajat masyarakat. Dukun-dukun tersebut merupakan pewaris alat-alat ritual dan doa-doa peribadatan dari para dukun pendahulunya. Dan dipilih melalui sebuah ujian dukun pada saat upacara kasada di Poten setiap tahunnya. Untuk bisa lulus ujian dukun, mereka harus mengucapkan salah satu mantra di antara sekian banyak mantra lainnya yang harus hafal di luar kepala. Selain dipilih oleh warga, orang yang menjadi dukun juga harus mendapat petunjuk dan izin dari sosok penguasa di Gunung Bromo. Sebab bisa jadi calon dukun yang sudah fasih menghafal mantra dan mendapat dukungan dari masyarakat bisa lupa begitu saja saat ujian bila ia tidak mendapat wahyu dari sang penguasa Bromo. Selain dukun, hampir setiap kepala desa di suku Tengger juga harus memegang benda pusaka yang dikeramatkan. Seperti kepala desa Ngadas di Kabupaten Malang ini yang harus menyimpan benda pusaka yang disebut pengganggu putih. Isinya berupa pakaian adat termasuk udeng dan tidak boleh dipakai, hanya untuk disimpan. Tapi ini juga ada rohnya ini mas. Jadi kalau mungkin desanya itu ada hal yang ya lewat mimpi, lewat apa itu, lewat bisikan itu memberitahu. Ini kalau warga ngambil harus digendong, nggak boleh ditenteng itu nggak boleh. Selain itu ada juga penunggu sumber air atau penganggu banyu. Benda pusaka yang juga ada rohnya ini biasa digunakan untuk acara hajatan warga desa dan untuk kelancaran air sebagai sumber kehidupan di desa tersebut. Benda pusaka yang berisi selendang, pakaian anak kecil, sendal, dan payung ini kerap digunakan jika pasokan air di desa sedang berkurang. Kemarin pernah gitu, air itu kecil ngalir di sini, tidak cukup untuk warga itu. Akhirnya saya jemput ke sana. Di sana hanya saya apa membersihkan pasir yang ada itu. Oh, itu besar lagi, padahal tidak ada air yang sumber itu yang tumpah enggak. Selain di rumah warga, ada kabar lain yang beredar menyebutkan jika di sekitar lokasi Gunung Bromo, konon memiliki banyak sekali peninggalan benda-benda pusaka dari Kerajaan Majapahit yang mana terkubur dan tersebar di lokasi sekitar Bromo. Hal ini dibenarkan oleh sesepuh adat suku Tengger yang ada di Desa Ngadas. Biasanya, ini saya ceritakan aja, orang bersamadi di situ, misalnya di Gua Widodaren atau di mana ya, itu kadang itu nggak tentu. Nah, di situ kadang-kadang itu orang itu suruh ambil, bisa bermimpi atau apa, atau ada suara ambil berupa ini di sana loh, di sana tempatnya itu memang ada kalau begitu gitu loh. Kalau berkaitan tentang benda-benda itu begitu, ya bentuk benar-benar pusaka keris atau apa, atau batu atau apa begitu loh, nggak mesti. Lagunannya untuk apa itu sudah ada suatu bentuk keterangan-keterangan. Di antara luasnya padang pasir dan padang rumput di Bromo, ada satu titik lokasi di mana terdapat banyak bebatuan. Tempat ini jarang diketahui masyarakat umum karena memang berada di luar jalur kendaraan yang biasa dilewati oleh pengunjung. Jika dari arah Malang, lokasinya berada di sebelah kanan, perbatasan padang rumput dan padang pasir. Warga suku Tengger di Desa Ngadas menyebut kawasan ini sebagai Watu Kuto atau Kota Batu. Begitu masuk ke area ini, aura mistis langsung terasa. Sebuah patmasari yang diberi ikatan kain langsung menyambut. Kisah tentang adanya kerajaan gaib di wilayah Bromo santer terdengar. Sesepuh adat di Desa Ngadas bercerita, jika sesepuhnya terdahulu mengatakan bahwa di Mahameru yang lokasinya dekat dengan Bromo, terdapat kerajaan gaib yang sangat besar milik para dewa dan makhluk halus. Sedangkan kerajaan gaib yang ada di Bromo kemungkinan terletak di Watu Kuto ini. Saya sendiri kurang tahu ya, karena
saya ya manusia biasa dan tidak bisa saya memandang tempatnya sampai di mana. Cuma saja hanya suatu bentuk perkiraan. Di situ itu ada namanya itu Watu Kuto, ya. Mungkin barang yang berit-berit di Watu Kuto itu masih berit-berit, wingit. Tapi menurut perkiraan saya, karena batu itu dipandang itu seperti kota besar begitu, sangat ramai begitu. Apakah di situ tempat kerajaannya? Selain aura mistis yang membuat merinding, banyak keanehan yang terdapat di Watu Kuto ini. Di antaranya, batu-batu di Watu Kuto secara misterius mengeluarkan air dan membasahi pasir-pasir dan rumput gersang di sekitarnya. Yang lebih aneh lagi, di lokasi ini terdapat ratusan lubang sumur tak berair yang tidak diketahui siapa yang menggalinya. Sumur-sumur misterius itu tak terlihat karena tertutup oleh tanaman, sehingga jika ada manusia yang berjalan di kawasan tersebut harus berhati-hati. Jika tidak, bisa jatuh terjerumus. Watu Kuto itu banyak sumur-sumur di situ tuh. Bahkan ya ratusan sumur. Sumur itu nggak tahu yang membuat siapa, nggak tahu. Kemungkinan ya mati. Bisa jadi air paling suci ya itu. Dari hasil mengobrol dengan masyarakat suku Tengger di Desa Ngadas, tim On The Spot mendapat informasi baru tentang sisi misteri di Gunung Bromo, yang ternyata belum banyak diketahui siapapun karena dianggap sangat angker, serta lokasinya yang jauh dan sulit dijangkau. Tempat itu berupa sumber air yang dianggap keramat dan memiliki kekuatan gaib, sehingga dinamakan Banyu Gaib. Ya, Banyu Gaib itu. Ya, enggak bisa dibuat sembarangan. Burung aja minum di situ, kadang langsung mati. Dan secara misterius, konon air di Banyu Gaib itu bisa menyembuhkan, namun bisa juga mematikan. Karena pernah ada warga yang menemukan hewan seperti burung yang mati setelah minum air di Banyu Gaib tersebut, maka ada juga menyebutnya sebagai Banyu Pahit. Tinggal orangnya saja berani atau tidak, ambil dikarenakan apa? Di situ sudah ada banyak burung mati, ada walang mati, jadi kan orang akan mengambil itu kan was-was kan. Di sisi lain, air ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dan menyuburkan pertanian. Saya pernah buktikan sendiri, orang tua saya dulu sakit, ya kena guna-guna orang itu. Saya berobat ke dokter, ke orang-orang pintar, tidak ada hasilnya. Setelah saya berobat ke Gubuk Laka sama namanya Pak Paimin, dari Pak Paimin diajak ke Banyu Pahit, Banyu Gaib. Setelah dari situ, ya, alhamdulillah mandi di situ. Setelah mandi dari rumah, dari dikit demi dikit langsung sehat. Untuk bisa menemukan manfaat dari air di Banyu Gaib ini, seseorang harus memiliki pikiran yang positif. Memasuki area ini juga tidak sembarangan. Warga suku Tengger biasanya meminta izin terlebih dahulu pada sosok tak kasat mata yang dianggap menghuni lokasi tersebut. Pokoknya kalau mau ke sana, dari rumah itu tujuannya apa? Kan gitu. Terus naik udah dari Banyu Pahit itu langsung mampir ke Patmasari pamit. Kan gitu. Nanti ya kalau pamit kan istilahnya kan sopan. Walaupun buang air kecil aja enggak boleh sembarangan di situ. Sungguh itu. Jadi pohon cemara tadi yang mau liatin, saya kan enggak berani. Di situ ada yang huni itu. Makanya Mas enggak usah ke situ, Mas. Saya enggak berani kan gitu.
Lokasi Banyu Gaib berada di samping belakang Gunung Bromo. Untuk mencapai ke sana, harus naik ke Gunung Bromo. Kemudian melewati kawah lingkaran Bromo yang sedang berasap dan mengeluarkan bunyi yang menggelegar. Lalu menuruni gunung yang terjal dan dilanjutkan dengan berjalan di padang pasir yang dikelilingi pegunungan. Ternyata tidak semua warga desa suku Tengger tahu di mana persisnya lokasi Banyu Gaib ini. Orang Tengger sendiri masih belum tahu lokasinya itu di mana, belum tahu. Jadi masyarakat Tenggernya sendiri tuh jarang. Jarang ke situ karena udah kita punya kepentingan, enggak berani gitu. Tadi aja setelah ambil air kok kita naik kan sebelahnya itu agak suram gitu. Saya sendiri agak merinding. Pemirsa, itulah akhir penelusuran tim On The Spot tentang sisi misteri di balik keindahan Gunung Bromo.